duit iya, gitu. Cuan. Ya gimana ya, kita harus mensyukuri itu punya teman-teman yang sangat mensupport. Benar kita sekali. Korea itu tuh nggak suka minum. Jumpa lagi dengan aku, Ezo, dan di sebelah aku ada Edomnya cantik, yaitu Frey. Hai. Itu udah kayak kakak ada ya, Frey? Iya, yang mana ini, kakak yang mana lagi? Yang pasti ini kakak yang adik nih sepertinya ya. Kita issue lah ya, ini hitungannya ya. Di event Dunia Games ini, terus di sela-sela shoot ini aku berkesempatan untuk seru-seruan bareng Freya. Main games juga. Iya, main games. Dan games ini tuh lucu banget sih sebenarnya. Jadi dari menjawab pertanyaan-pertanyaan, beberapa pertanyaan sebenarnya sedikit aja kita bisa tahu. Di sini adalah kuis tebak umur jiwa, ya kan? Kayaknya gue sering di Facebook itu ngelihat kayaknya Freya update-update kayaknya berasa tuh jiwanya tuh kayaknya mami-mami sekali, ibu kos sekali ya kan. Jadi kita pengen tahu nih dari tes ini tuh sebenarnya usia jiwanya Freya tuh berapa ya kan. Aduh. Udah menghela nafas aja guys. Mami-mami nih. Tawan ya. Yaudah, makanya kita coba dulu guys. Nah, kita klik quiznya, pokoknya quiz ketebak umur jiwa. Udah, cuma nih rada nganu ya di sini. Perasaan sinyal ini. Nah, dia akhirnya dia bergerak. Nah, di sini enggak ada untuk wifi guys. Ada tahu. Seriously. Ada di sebelah pas. Oh my god. Nah, let's start. Ayo. Okay. Pertanyaan pertama. Biasanya apa pertimbangan utama Anda saat akan memilih menu makanan? Pertama, rasanya harus enak. Dua, harganya harus sesuai. Tiga, dibuat dari bahan yang terbaik. Dan terakhir, menu baru yang sedang hits. Pastinya rasanya harus enak. Oke, yang rasanya harus enak berarti pilihan pertama. Next question. Hiburan favorit Anda adalah? Satu, baca buku. Dua, streaming film. Tiga, nonton film di bioskop. Empat, mendengarkan musik dari player non-streaming. Selanjutnya, makan enak. Atau terakhir, belanja. Makan enak. Kayaknya dari tadi tuh jawabannya tuh makan enak gitu ya. Pokoknya makan enak tuh bikin mood booster banget. Rasa gak sih, Cok? Kayak gak usah yang mahal-mahal. Kayak Indomie aja tuh makanan paling enak se-Indonesia tuh udah bikin mood jadi baik sekali. Jadi kalau lagi bete, abis capek nih, abis event nih, pulang saya pengen makan Indomie rebus pakai telur ya. Asyik. Makanan sejuta umat ya, Freya. Iya, gak usah yang mahal-mahal, yang penting enak. Dan sekarang tuh lagi dingin-dingin, terus Freya ngomongnya tuh Indomie ya. Iya, Indomie rebus pakai telur. Enak banget. Jadi nyium Indomie deh ya kan. Berarti pilihannya makan enak. Iya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan makanan nih. Iya dong. Next question. Oh, anyway ngomong-ngomong soal makanan, makanan favorit lu apa, Fred? Nasi goreng tapi harus yang tek-tek. Ya, dia lagi mau ngapain nih? Lagi mau ngapain kalian? Dia lagi konten. Dan di situ ada Robika Juya. Cosplayer. Ya, bajunya doang. Dia lagi enggak cosplay sekarang. Ada Robika. Baik, dulu bentar ya. Selanjutnya ya. Menurut Anda, boleh enggak menunda pekerjaan untuk refreshing? Pertama, boleh. Lanjutinnya nanti aja jelang tenggat waktu. Dua, boleh. Tapi kayaknya takut keterusan, lalu jadi males nih. Tiga, enggak boleh. Mending diselesaikan dulu baru bisa break sepuasnya. Empat, enggak boleh. Karena menunda pekerjaan itu cuma akan memperlambat pekerjaan. Lima, wah udah lama banget sih gak pernah nunda pekerjaan. Berdedikasi sekali ya. Iya nih, Freya mana nih pilihannya? Tentu saja yang boleh. Tapi takut keterusan lalu jadi males nih. Oh, oke. Tapi gak, kok gak pernah males.
Korea tapi harus refreshing, harus break. Iya, kalau enggak ke burn out ya Korea. Iya, waduh, ada penambakan-penambakan lewat ini ya. Sepertinya tertarik untuk ikut kuis juga nih, kayaknya malam Jumat nih. Lagi malam Jumat ada putih-putih lewat tuh di belakang. Hai guys. Pertanyaan selanjutnya. Apakah Anda sudah rutin menabung dengan disiplin? Satu, sesekali kalau ada lebih ya pasti menabung kok. Dua, duh buat sehari-hari aja rasanya masih kurang. Tiga, sudah dong gak pernah absen nabung tiap bulan. Amin, amin. Empat, sudah dan selalu mengganti lagi dana darurat yang terpakai. Maksudnya apa ya? Udah nabung gitu. Iya. Dan selalu mengganti lagi dana darurat. Jadi kalau dana daruratnya ada yang kepake udah keganti lagi. Wes amin amin. Oh, jadi lancar. Oh, amin amin. Oke, kelima, meski jumlahnya banyak tapi udah ada tabungan untuk berbagai pos termasuk pensiun. Wes amin amin amin. Meski jumlahnya enggak banyak kali itu tapi udah ada banyak tabungan lah ya. Amin, gitu. Amin amin amin. Ya, berarti Korea yang mana, Pak? Aku untuk saat ini ya mana ya? Yang pertama deh kayaknya deh. Sesekali kalau ada lebih pasti nabung kok, iya. Ya kan? Kita tahu nabung itu penting ya, Bro ya. Kan nabung itu prioritas ya, tapi kan namanya juga hidup ya, cowok ya. Pasti ada aja gitu. Ada aja kebutuhan ya, yang kayaknya tuh primer banget harus dipenuhi. Iya. Nah, kita enggak cuma sekedar buang-buang duit buat hobi doang sih, enggak ya. Kita kerja loh di sini, guys. Iya. Kerja. Kacau. Kayaknya tua banget pikiran kita nih. Iya nih, ini muka sejati gitu. Atau kita duit nih. Iya, cuan-cuan. Next question. Berapa banyak orang terdekat yang selalu Anda bisa andalkan saat ini? Ya, berapa yang kayaknya bisa diandelin nih orang dekat Anda? Satu. Ya, 1-2 orang sahabat di luar keluarga. 2. 3-4 orang sahabat di luar keluarga. 3, 5-10 orang teman di luar keluarga. Next, cuman pasangan dan keluarga saja. Terakhir, keluarga dan saudara sekandung saja. Dekat. Kalau aku sih mungkin pengen bilang 1-2, tapi ada 3-4, tapi juga ternyata semuanya support. Ya gimana ya, kita harus bersyukuri itu punya teman-teman yang sangat mensupport. Benar kita sekali. Baik suka maupun duka. Jadi iya. Ya 5-10 pun tidak cukup gitu. Jadi ya kita bilang 5-10. Wow, memang banyak sekali ya. Dan, tapi sebenarnya lebih gitu, gak bisa disebutin satu-satu. Termasuk Echo nih, selalu mensupport. Iya. Kan kayak dari kakak ya. Iya. Yang mana ada yang mana yang kakak ya. Kayaknya mungkin agak terbalik usia iya. Dan ini ya orang bilang ya. Next, minuman wajib bagi Freya adalah ini baru aja lagi kita ributin. Iya, ternyata ya. Ributin air. Ternyata Freya itu tuh enggak suka minum. Air mineral, guys. Ternyata dia air mineral aja pilih-pilih. Nah, kalau kata Naruto, oh, biasa orang Depok bisa minum air sumur aja. Ya ampun, jadi pedalaman banget gue. Iya, ternyata Freya itu gak suka minum air mineral, guys. Nah ini air mineral merek Pip. Iya. Kalau air mineral merek Pip tuh bisa. Gak jelas banget ya, guys. Dan itulah pokoknya lah. Yeah. Ya, karena kita udah di endorse, jadi kita tidak boleh sebut merek. Pokoknya air mineral itu pun pilih-pilih Freya. Nah, minuman wajib bagi Freya adalah pertama, jus buah dan sayur, enak dan menyehatkan. 2, apapun yang beralkohol. 3, apapun yang menyehatkan. Kayaknya mirip minum sama jus gue ya. Enggak, yang menyehatkan tuh ada jamu juga termasuk. Oke. Okay. Itu yang jamu enggak lo? Kadang-kadang oke, kok maksudnya bukan yang menolong jamu ya. Ya, tapi gak nyari juga. Gak nyari cuman juga. Cuman kalau minum ya minum aja gitu kan. Kayaknya di tempat tinggal aku tuh kayaknya jarang yang jual jamu sih. Jarang ya, main ke Depok sini. Masih ada waktu pas AMJ kuliah. Ketahuan banget ya Depok tuh air sumur, jamu. Wah biasa. Astaga. Ya. Ini Jakarta coret sekali ya Depok. Nah ini apapun yang sedang hits. Atau kopi atau teh dengan kualitas terbaik? Jawabannya nggak ada pilih sih. Pilihan itu aja deh. Kopi atau teh lah. Kopi atau teh dengan kualitas terbaik. Kayaknya barusan kayaknya pesan Oca ya? Iya, pesan Oca. Kayak minuman
nenek-nenek gitu guys. Iya. Apalagi kalau cah yang panas. Wow. Iya, gitu. Di sini langsung mama-mama sekali ya, Bro ya. Nih, next question. Mungkin yang terakhir aku enggak tahu sih. Tempat liburan favorit Freya adalah 1. Pantai, 2. Pedesaan yang tenang. Ini udah curiga nih kayaknya. 3. Kemanapun asalkan sama teman-teman. 4. Apapun asalkan fun dan bebas dari kerja. Dan terakhir, kemanapun asalkan nyaman. Sebenarnya kalau spesifiknya memang aku sama Ejo tuh kayak bertolak belakang gitu. Aku tahu banget Ejo tuh suka banget ke situ tuh, tapi aku tuh suka banget ke sini nih gitu. Kita tuh bertolak belakang banget. Tapi kayaknya sekarang seiring dengan bertambahnya umur nih ya, waduh dia emang udah tua banget. Kayaknya kemanapun asalkan nyaman deh. Oh my god, oke. Kemanapun asalkan nyaman. Dan calculating crystal. Jiwa Anda berusia 20 tahun, ternyata gak tua-tua amat, Pre. Ibu kosnya masih 20 something lah ya. Iya, oke lah ya, sejalan. Gue kira udah 50 tahun sekian gitu. Iya, oke nih, deskripsinya adalah jiwa Anda berusia 20-an tahun, sudah bertanggung jawab dengan melakukan pekerjaan sebaik-baiknya, tetapi masih sering tergoda juga melakukan hal-hal menantang atau sekadar senang-senang di waktu yang kurang tepat. Tentu saja. Berapapun usia Anda yang sesungguhnya, Anda masih punya jiwa orang-orang berusia 20 tahunan nih. Wow, keren banget ternyata hasilnya. Bukan ibu kos ya. Ternyata 20-an. Oke guys, demikian ya seru-seruan kita kali ini karena Freya udah dipanggil mau syuting lagi guys. So, see ya guys. Dadah, thank you Freya. Thank you.